ajak latihan untuk mengencangkan perut. Kita lakukan latihan ini sebelum tidur, ya. Yuk kita mulai. Posisi pertama kita mulai dengan crunch. So, lay on your back. Kita tiduran. Ya. Tekuk kakinya. Ya. Dari sini pastiin heels-nya kembali bisa disentuh dengan kedua tangan, ya. Satuin tangannya di belakang kepala. Oke, jangan terlalu ditekuk. Jadi waktu diangkat ke atas kepalanya, pastikan sikutnya tetap terbuka lebar, ya. Majuin sedikit kakinya, angkat, kemudian tahan. Ya, dari sini panjangkan tulang lehernya. Jadi lehernya tidak menekuk, sikutnya tidak tertutup. So, still open and then hold. And then down, up lagi, angkat ke atas, tahan, and then down, seperti itu, ya. Siap? Yuk, kita mulai dari sekarang. Jalan, sikutnya tetap terbuka, panjangkan lehernya, yes, gimana, berasa ya di perutnya ya, oke, pakai core-nya. Oke, release. Lepasin dulu tangannya, relax dulu. Gimana? Untuk yang baru pertama melakukan posisi ini, pasti berasa capek banget ya, berasa banget di perut ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan cross crunch. Jadi dari sini sama, tangannya bawa di belakang kepala, kemudian sikut kirinya tempelin di lutut kanan. Jadi lakukan seperti ini. Ya, kembali ke tengah, lakukan sisi sebaliknya. Ya, oke? Siap? Yuk, kita mulai dari sekarang. Putar lagi, deep twist. Tahan, separuh jalan. Sedikit lagi. Buka sikutnya. Oke. Iya, cukup. Oke, relax jenak. Boleh dulu peluk lututnya ke arah dada, gerakan tubuhnya ke sisi kanan dan kiri. Kita akan sekarang ke posisi duduk. Silakan kedua kakinya. And then go up, bawa ke posisi duduk. Ya, masih melakukan gerakan untuk perut. Jadi dari sini kita akan melakukan knee tuck crunch. Jadi jari jemari tangannya menghadap ke arah depan ya. Kemudian dari sini lurus kakinya. Tendang ke belakang, bawa ke arah dada. Oke, siap? Kalau capek, di tengah-tengah boleh berhenti dulu, ya. Jangan dipaksakan, lakukan latihan ini semampu Anda. Yuk, kita mulai dari sekarang. Tegak. Up. Yes. Tahan. Good job. Sedikit lagi. Oke, relax jenak. Ya, tahan, jangan sampai perutnya kram. Ya, kita mulai lagi, siap? Yuk. Up. Bawa lagi ke dada. Yes.
Oke, cukup. Gimana? Oke, relax sinak. Peluk dulu lututnya ke arah dada. And then release. Bawa lagi. And then release. Sekali lagi up. And then release. Oke, sekarang kita ke posisi bridge pose lagi. Lay on your back. Yes. And then relax. Bawa lagi, kembali heelsnya bisa dipegang dengan dua tangan. Relax shouldersnya. Perlahan-lahan angkat bokongnya ke atas ya. Squeeze your thigh. Oke. Dari sini, press telapak tangannya menghadap ke arah matras. Yuk, kita mulai dari sekarang. Dorong ke atas. Relax shouldersnya, relax leher. Tahan. Ya, kencengin. Berasa. Dorong lagi, lebih tinggi. Just relax. Good job. Tahan. Dorong lagi ke atas. Oke. Sedikit lagi. Relax. Yuk, tahan. Semangat. Sedikit lagi. Dorong lagi lebih tinggi. Oke, dagunya dijauhin dari dada. Up. More. Nice. Tahan di situ. Inhale. Exhale. Ambil nafas. Buang berlahan-lahan. Oke, dorong lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. Shake your leg. Gimana? Oke, relax jenak. Yes. Dari sini kita akan ke posisi reach through ya. Jadi masih seperti ini, masih tiduran ya. Dari sini pastiin heels-nya bisa dipegang lagi dengan dua tangan. Kemudian tangannya dijadiin satu. Ya, bawa tangannya ke depan. And then up. And then go down. Up lagi, and then go down. Oke, siap? Oke, yuk kita lakukan dari sekarang. Sekarang tangannya switch. Bawa tangan kiri yang di atas. And then, yuk kita lakukan lagi. You shoot ball. Sedikit lagi. Gimana? Kerasa sekali ya di perut ya. Relax. Oke. Terakhir kita akan melakukan posisi heel touch. Jadi dari sini angkat tangannya. Ya, pegang tumit kaki kanan dan kirinya. Swing badannya. Oke? Ya, siap? Yuk, kita lakukan dari sekarang. Pegang tumit kakinya. Ya. Bawa ke sisi kiri kanan. Tahan di sini. Panjangkan lehernya. Yes. Stay. Oke, lagi. Use your core. Oke. Kalau capek, boleh sedikit taruh bawah kepalanya. And then up lagi. Tahan. Separuh jalan. Oke, relax jenak. Ya, kita mulai lagi. Up. And then go. Touch your heels. Stay. Okay. Okay, release. Ya, gerakan dulu pinggulnya ke sisi kanan kiri. Gimana? Pastinya capek ya. Walaupun hanya sebentar, tapi kerasa sekali. Just relax. Yes. Oke, hug your knee to your chest. Peluk lagi ke arah dada. Oke. Look. And then roll up. Bawa ke posisi duduk. Nah, itu tadi latihan untuk mengencangkan perut. Tapi kerasa banget ya. Jadi coba sebelum
tidur, lakukan latihan ini minimal seminggu 3 kali. Selamat mencoba, sampai bertemu di video berikutnya. Bye!